Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Nasik MD Update. Memiliki karir yang melejit di usia muda, sosok menjadi salah satu idola muda yang memiliki banyak penggemar. Bahkan setelah kepergiannya sejak 25 tahun yang lalu, masih banyak fan yang selalu mendoakan dan mengunjungi makam Nike Ardila. Dikabarkan mantan asisten Nike Ardila, Umar, bekerja sebagai pemulung. Lantas, pemberitaan tersebut juga membuat sahabat Nike Ardila, Melly Goeslaw, merasa bersimpati dengan kehidupan Umar saat itu. Meski mengakui sempat hilang kontak dengan Umar setelah kepergian Nike Ardila, Melly mengaku senang karena fan Nike Ardila, Naf, telah menemukan Umar. Bahkan mereka juga melakukan galang dana untuk Umar yang merupakan salah seorang yang dicintai almarhum selama hidupnya. Umar yang memang sangat dekat dengan Nike Ardila, kenang bagaimana awal dirinya menjadi asisten rumah tangga Nike Ardila. Umar mengaku jika ia adalah salah satu fan dari Nike Ardila, hingga akhirnya ia memutuskan ke rumah Nike untuk melamar pekerjaan di sana. Tanpa menunggu lama, ia langsung diterima baik oleh ibunda Nike Ardila. Bahkan saat dirinya kembali ke kampung, banyak yang tidak percaya jika dirinya bekerja pada seorang penyanyi muda berbakat. Namun dirinya menjelaskan jika selama 3 hari pertama di kediaman Nike, ia belum bertemu dengan sosok yang diidolakannya itu. Meski mengaku minder saat pertama bertemu dengan Nike Ardila, di hari berikutnya dirinya mengaku jika sang majikan baik dan cuek. Umar merupakan satu-satunya orang yang dipercaya oleh Nike Ardila untuk membersihkan kamar dan baju miliknya. "Kamarnya dibersihin sama saya, jangan sama yang lain gitu. Pembantu banyak tapi saya yang dipercaya sama Neng rapi," ucap Umar. Bahkan 3 hari dirinya bekerja di rumah Nike Ardila, ia sudah mendapatkan kenangan berfoto yang diambil langsung oleh Nike Ardila. Kenapa Umar menangis lihat Amel yang begitu mirip dengan Nike Ardila? Karena sebelum ketua NAF Emma Amrin berkunjung, katanya Umar lihat almarhum Nike Ardila dan Amel datang. Umar pun sangat terharu saat Emma Amrin menghubungi video call Umar dan Amel. Tangis haru pun tak bisa tertahankan. Nggak sama almarhum, ulah hilap ke Umarnya. Jangan lupa sama Pak Umar. Umar pernah ketemu Amel? Ketemu. Turunin Wak. Maaf ya, Wak. Tahu baju lo patah hilang. Apa di depan tahu Umar, Wak, ini hilang. Apa di depan aja, sinyalnya kurang bagus. Mas. Ini Wak Umar sama Tenike waktu tahun 95. Fotonya agak-agak ini hilang. Ini Wak Umar. Ini Tenike. Coba, Wak, lihat. Amelnya tuh cuman lihat Amel tuh ini ada suara gak ngomong ada yang ngomong atau deh ya. Ngomong Assalamualaikum Bang Umar. Waalaikumsalam Bang Umar, sehat-sehat terus ya Bang. Amel doakan ke Umarnya. Oke, lama tak sukses, ulah ya Pak Umarnya, kalau sama rum nikah, dia tetap nikah yang dulu, gitunya. Tetap Amel yang dulu. Ya, mudah-mudahan sih sukses main film Amel banyak. Amin. Amel kayak nyanyi, kayak main film. Gila, rambut. Nangis, sedih.